Siap-siap. Baik, teman-teman, terima kasih banyak sudah gabung di Inspiratalk yang ke-18 bersama narasumber kita nih, spesial beliau senior saya, semangatnya luar biasa. Dan juga ini sekaligus sharing nanti sudah berapa kali ya beliau nyoba untuk scholarship atau beasiswa S2, dan ternyata juga alhamdulillah masuk menjadi scholarship awardee di New Zealand Scholarship. Oke, kita sapa yuk. Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro, kabarnya bro? Baik. Kita terakhir ketemu di bandara ya. Itu juga gak sengaja ya Mas ya. Di bandara pas di mana tuh ya? Pas berangkat ke ini apa ke Sydney aku. Oh iya benar. Kan kita misa ya. Misa benar-benar. Aku ke Wellington. Wellington ke Sydney ya. Ke Sydney. Oh, iya. Ya. Itu pun enggak sengaja juga ya. Enggak sengaja banget. Nah, Mas Firman, sebelum kita bedah abis masalah New Zealand scholarship, teman-teman Inspiratalk mau tahu nih, Mas Firman jujur udah berapa kali nyoba untuk beasiswa S2 kemarin? Bisa dihitung enggak ya kira-kira? Bisa dihitung sih Mas, masih bisa. Yang sampai tahap akhir itu 4. Oke. Okay. Ya, yang sampai tahap akhir 4 ya, maksudnya yang sudah final gitu sampai ending gitu. Mm-hmm. Tapi percobaan itu kayaknya 7 deh, 7 kayaknya. 7 kali. Baik. 7 kali. Apa aja tuh Mas? LPDP kah, VETA kah, WCO atau yang AAS misalkan? Waktu itu pertama kali LPDP. PDP, kemudian yang kedua nyoba Chevening. Oke, okay, Chevening. Chevening, kemudian pernah juga langsung ke universitas di UK waktu itu. Oke. Okay. Ada satu kota kecil, saya lupa juga namanya. Sebenarnya itu nggak, universitasnya nggak terkenal sih, nggak terkenal. Cuma waktu itu saya lihat penawaran, makanya menarik juga nih. Saya coba, dan nggak tembus juga. Nah itu, kemudian sampai saat itu. Kemudian ini yang keempat, yang New Zealand ini keempat. Yang keempat cuma ya. selama saya perjalanan mencari beasiswa itu, saya sempat hunting dan sempat menyiapkan beberapa dokumen, beberapa aplikasi untuk Korea pernah, untuk Cina pernah. Cina juga pernah ya? Cina pernah, nggak percaya. Cina pernah saya, DAAD Jerman pernah. Hungaria pun pernah juga. Hungaria juga pernah? Hungaria pernah. Saya sempat menyiapkan aplikasinya, cuma waktu itu saya nggak sempat submit karena karena kesibukan atau ada beberapa penawarannya yang lain yang lebih menarik. Oke. Okay. Nah, boleh tahu nih Mas, perjalanan untuk pencarian sampai tembus New Zealand tuh berapa tahun sih kalau boleh tahu Mas? Mas pertama kalinya apply untuk S2, gagal, itu di tahun berapa? Dan sampai berapa tahun untuk mendapatkan New Zealand scholarship ini? Saya pertama kali nyoba tahun 2015, 2015 ya, itu memang benar-benar serius waktu itu. Saya niat sekolah gitu 2015. Yeah. 2015 mencoba, kemudian banyak aplikasi, kemudian baru tembus itu 2019 kemarin benar. Oke, okay, berarti 4 tahun sebetulnya ya? Iya Mas, 4 tahun perjalanan seorang Mas Firman Shaw untuk dapetin beasiswa New Zealand. Sebenarnya udah telat juga sebenarnya. Nggak apa-apa Mas, karena siapa? Banyak kok teman-teman di sini pun di Canberra, di ANU, beberapa kampus juga mohon izin ada yang baru umur 40 tahun baru S2 tuh banyak. It's about the time sebetulnya. Timeline kita kan beda-beda ya, ada yang umur 30, 35, 40. Oke, okay, Mas, kalau boleh tahu nih sebelum kita bahas New Zealand lagi, satu lagi Mas, kira-kira mental apa sih yang ditumbuhkan seorang Firmansyah untuk terus mengejar, insya Allah bisa nih, mau apapun teman-teman atau orang ngomong apa, man lu ketuaan, lu kayaknya nggak bisa itu. What makes you really passionate about this kind of scholarship? Menurut saya punya dua karakter yang kira kalau saya sudah seperti ini, biasanya saya akan terus. Pertama persisten ya. Persisten, betul. Persisten. Jadi saya coba untuk continue terus, apa namanya. Dan kemudian kedua, determinasi yang tinggi. Oke. Okay. Jadi saya nggak akan menyerah sampai saya mendapatkan yang diinginkan. Misalkan waktu itu saya 2015, TOEFL, kalau boleh jujur ya, TOEFL saya itu kan rendah sebenarnya. Kita kan sama saya, Mas, kemarin, ingat nggak? Pengen betul. Kursus bareng juga. Betul. Ya, TOEFL saya itu rendah, jadi saya tuh baca grammar itu nggak bisa saya. Jadi kalau ada soal grammar, biasanya saya rendah di situ.
Makanya saya strateginya, saya nggak mau tes TOEFL, saya maunya tes IELTS gitu. Oke, karena lebih mudah kan, ya kayaknya. Tanda kutip ya, tanda kutip lebih mudah. Karena itu lebih natural, saya ngobrol dan menulis gitu kan. Dan itu nggak terlalu dilihat grammarnya gitu. Jadi, ya itu sih. Jadi selama beberapa tahun itu, saya, ya itu determinasi yang tinggi saya rasakan. Oh teman-teman tuh, jadi buat teman-teman yang lagi nunggu pengumuman AS nih mas untuk tahap kedua, kalau lulus alhamdulillah, kalau enggak tetap tadi persisten dan determinasi yang tinggi. Yeah.